Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan review ya. Lebih tepatnya tes akuasi peredaran malabar. Kita perjelaskan lagi ya. Seperti biasa itu tes ada 4 sasaran itu. Kita lihat sedikit. Oke. Oke, mantap sekali itu kena ya Pak Bos. Ayo Pak, aku official ya. Kalau ada yang kedua nih ya Pak Bos, ada babi. Oke, mantap sekali Pak Bos. Lurus. Ini budur kena apa? Kurang lurus ibu. Beres. Budak. Kita lanjut yang ketiga ya Pak Bos. Bentar. Kita lanjut yang ini ya Pak Bos. Oke, mantap sekali kena semua Pak Bos. Yang terakhir Pak Bos. Mantap sekali Pak Bos. Kita coba tes. Ini ya Pak Bos. Coba tes nitik. Coba tes nitik. Oke, tepat sekali dia etikanya. Lanjutkan lagi yang ini ya. Oke, plung. Ya Pak Bos, tak jelaskan. Tadi tes kesalahan dan ini tes nitik ya. Oke, agak gelping Pak Bos. Tes lagi. Oke. Masih gabung di situ Pak Bos. Masih nitik di situ. Satu lubang di situ ya Pak Bos. Mantap sekali. Kita kasih bonus satu lagi. Oke, ngumpul di situ ya Pak Bos. Tuh. Yang besar. Dan ini untuk senapannya Pak Bos. Ini untuk unitnya.
Baik, datar Malabar, mantap sekali itu jaraknya segitu. 30 meter, tes akuasi tepat sasaran sama tes akuasi nitik ya Pak Bos. Mantap sekali hasilnya. Nah, ini unitnya lasnya mantap sekali. Dan ini sudah terpasang semua menggunakannya ini popornya popor lipat. Popor maju mundur. Oke, itulah sedikit rasa kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dalam kan om. Bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendon di channel Gendon Jaya Sport, toko alat menembak terlengkap di Indonesia. Oke, itulah sedikit tes akurasi dari Predator Malabar tabung 500 cc ya. Dan sekarang langsung saja kita lanjut menuju ke reviewnya. Agak susah bicara review kawan. Oke, langsung saja kita lanjut ke reviewnya. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya kawan, biar sedikit lagi kita menuju 1000 subscriber. Nah, menuju 1000 subscriber nanti ada promo spesial di Gendon Jaya Sport. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang, dari nol itu. Terima kasih sekali. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung di channel Gendon Jaya Sport. Semoga Anda terhibur dan juga semoga ada apa, saya bisa memberikan informasi penting mengenai senapan angin. Oke kawan, kita review dari depan sini. Di depan sini itu ada penutup laras yang berfungsi untuk menutup laras atau variasi ya. Kalau tidak bisa atau kalau tidak ingin pakai penutup laras itu bisa menggunakan padam. Untuk pembelian senapan angin Predator Malabar ini ada bonus padam OD38 yang super senyap. Padamnya itu pasti Anda tahu semuanya, padamnya itu Uki Ultimate ya. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras impor, panjang laras 60 cm, ALU 12, OD 14, dan tabungnya juga menggunakan tabung impor. Tabung GSM 500 cc ketebalan 4 mm, kapasitas 3000 PSI, tetapi saya sarankan hanya di 2700 sampai 2800 PSI. Dikarenakan apa? Kalau dilebihkan nanti sinyal bisa rusak, kalau dikurangkan juga anginnya berkurang dan sinyal juga bisa rusak. Jadi yang sedang-sedang saja. Dan kemarin ada kabar itu sudah lama, ada kabar itu tabung bocap diisi 4500 PSI ya, dan itu meledak tabungnya. Pasti Anda sudah tahu semuanya kapasitas tabung ini berapa, maka jangan dilebihkan kalau mengisi angin untuk tabung ini. Itu 2800 saja bisa berburu seharian kawan, jadi Anda jangan takut kalau kehabisan di hutan. Dan untuk cincin larasnya ini ada di sini, fungsinya untuk mempererat laras dengan tabung agar akurasinya tidak goyang. Dan untuk pengisiannya menggunakan pengisian anginnya ya,
menggunakan mini kupler. Ya. Untuk manometernya ada di bawah. Untuk melihat tekanan ada manometer dan ini chambernya ini menggunakan chamber dual 6. Ya. Untuk dudukan teleskopnya ini menggunakan yang 11 atau yang 13 ya, yang cocok di semua jenis teleskop tentunya. Kecuali well, mounting BKT ini. Kalau yang Sultan, ya, contohnya yang Sultan ini kan yang bawah ini pakai well, mounting BKT ini, yang atas ini pakai yang biasa juga. Dan untuk triggernya menggunakan trigger match. Ini senapannya kawan, bukan yang ini. Kalau yang ini Sultan, kalau yang ini Predator Malabar. Triggernya pakai trigger match, popornya juga popor lipat. Bisa dilihat, ini saya lipat, saya kembalikan. Dan bisa maju mundur. Untuk setelan powernya ada di luar, tenang saja, setelan power dari senapan angin ini ada di luar sini. Oke kawan, itulah sedikit review dari saya. Dan untuk harganya itu di bulan Mei ini ada promo spesial, promo Merakyat atau Merakyatnya. Promo Merakyat ini harga Predator Malabar ini ya, itu hanya Rp3.700.000. Belum termasuk ongkir karena promo kemarin. Karena promo kemarin yang ongkosnya cuma 100.000 itu sudah hangus kawan. Yang sekarang diganti dengan potongan harga dari senapan itu. 3.700 plus bonus tas, badam, tali sandang, gantungan peluru tas, STKS dan spare part cadangan. Oke, itulah sedikit review dari saya, kurang lebihnya. Saya mohon maaf dan saya berterima kasih kembali kepada semua subscriber Kinerja Sport yang masih mensupport channel Kinerja Sport sampai sekarang dan insya Allah akan terus berkembang dengan adanya pendatang-pendatang baru, subscriber baru di Kinerja Sport. Selamat datang dan semoga bermanfaat bagi Anda semua yang dari pemula atau yang suhu atau yang suhu ya, yang sudah mengerti tentang senapan. Selamat datang dan semoga bermanfaat channel ini bagi Anda, informasi-informasi tentang senapan apa saja yang selapan apa saja yang ada di Kinerja Sport. Ya, kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jatah, salam olahraga, salam jedor mania Indonesia.